Dapat informasinya kapan tadi, Bu? Tadi subuh. Ya, warga mana, Bu? Bogor Barat. Ibu langsung ke sini tadi? Iya. Langsung ke sini, saya dengar pas dengar kabar saya langsung ke sini. Itu siapa, Bu? Korban siapa, Bu? Muhammad Yusuf. Kok nah, siapa, Ibu? Adik saya, adik kandung saya. Kalau informasinya bagaimana, Pak? Bu, kalau informasinya saya juga punya videonya tentang kebakaran itu ya. Ya, saya dengar kabar langsung nih. Adik saya emang udah gak ada. Lapas C2 itu udah habis kebakar sih. Langsung ke sini? Iya. Rencananya mau dimakamkan di rumah? Di rumah. Di babakan ya, kita mengolahkan di Bogor. Insya Allah, mudah-mudahan prosedurnya gak susah ya, Neng ya. Mudah-mudahan prosedurnya gak susah.